Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita itu mau ambil air laos atau lengkuas, karena dedek kaki itu lagi gak enak badan, batuk teman-teman. Kita mau sadap air lengkuas ini di tempatnya Pak deh. Ayo tidur.
Nah teman-teman, jadi semalam itu kita menyadap air ini. Oh alhamdulillah, ternyata paginya ini kayak gini tuh paginya airnya, air lengkuas. Kita ambil nih 1, 2 nih teman-teman, 3 ini untuk kita jadiin obat tuh. Yang ini patah, ada juga airnya. Bening airnya. Ini untuk kita kasih minum ke dedek Gavi supaya batuknya cepat sembuh. Itu pilek teman-teman, pilek sama demam. Apa dek? Pilek. Ini udah makan sama tadi teman yang disopan aku tadi makannya. Makan? Udah aku sopin. Wah. Aku lebih cek sama adekku. Makan lauk apa ini? Makan lauk bubur. Bubur. Iya dek, enak dek. Enak lah, ya kecil tadi kudu. Enak dek. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini kita ambil air kolam dulu untuk kebutuhan di pondok. Dan posisi kolamnya sekarang seperti ini teman-teman. Airnya nggak lagi kebiru-biruan, tapi masih lumayan jernih tuh warnanya. Warna airnya. Dan di sini tuh memang ada hujan, tapi tidak berarti, ada kurang lebih 3 minggu teman-teman nggak terjadi hujan lebat. Memang ada hujan, tapi hujannya itu nggak terlalu deras, jadi air kolamnya nggak nambah sama sekali. Dan ini kita ambil itu 1 atau sampai 2 hari itu sekali ngambil air. Kebutuhan di pondok rompok semuanya kita alirkan air, dan alhamdulillah meskipun kita terus mengambil air ini, tapi belum berarti dia turun gratis teman-teman. Ini turun kurang lebih ada 50 cm teman-teman dari biasanya. Nah jadi di sini itu karena benar-benar nggak ada hujan, jadi nggak ada air hujan yang bisa membantu perairan atau kebutuhan air di pondok. Jadi terpaksa kita harus ambil air ini semuanya nih untuk mandi. Kalau untuk minum, kalau saya teman-teman itu di waktu dia jernih kita masak, tapi kalau di waktu seperti ini kita tidak gunakan untuk masak air. Udah kayaknya udah kita ambil. Jadi untuk pagi ini segitu teman-teman. Ini udah kita matiin dulu. Nih, udah kita matiin dulu. Jadi sekali kita tarik air ini itu tadi, oh itu teman-teman,
kurang lebih ada 5 cm tanaman airnya turun, atau kurang lebih 3 jari sekali kita ambil air ini untuk kebutuhan. Tapi ini nanti akan apa ya, airnya tetap nambah lagi nanti, atau dari sumber mata air itu bisa nampung kalau udah kita sedot. Makanya air ini enggak terlalu kering. Ini kalau seandainya enggak ada mata air mungkin udah kering. Dalam 3 minggu ini kita ambil terus. Jadi sekali kita ambil itu punya kita itu Tekmon, punya Bude itu kurang lebih, pokoknya satu rumah itu kurang lebih ada hampir rata-rata 700 liter. Jadi kali 4 teman-teman, ya kurang lebih ada 3000 liter teman-teman sekali kita sedot air. Jadi dalam satu minggu itu wah banyak teman-teman literannya. Mungkin udah berarti dalam satu kali tarikan itu hampir satu tangki air. Udah. Oh, petik, petik, sikok be, petik sikok be. Kates, tuh deh. Oh, panen tuh, teman-teman. Untuk kita ke dusun, teman. Nak ke dusun. Nih, di sini ada Zara. Di sini ada anaknya Bang Fir. Arif, Rep. Dem mau ibet. Dem ah. Heh? Oh, ikut lagi. Bangun, bangun. Bangun, bangun dulu, Buyang. Pede, pede. Dia bawa copot lagi. Ah. Tuh. Zara, kita mau balik ke desa nih teman, sama adik gapinya. Gak enak badan, flu, pilek. Enggak. 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 Enggak